Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program kita ngaji bersama Pak Ojol. Sore ini kita ngaji bersama teman-teman kita yang biasanya ada kerjaan menarik penumpang, tapi untuk sementara ini istirahat dulu. Termasuk ini Mas siapa Mas? Mas Aris. Nah ini temannya Pak Ojol. Kita mulai ya Mas. Mas siapa Mas? Aji. Mas Aji. Silakan baca surat Al-Fatihah ya. Boleh surat Al-Fatihah. Pakai itu biar suaranya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Tasid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladh dolin. Amin. Ya, Gandhi, silakan. Mas Aji, terus Mas siapa Mas? Mas Wawan. Mas Wawan, rumahnya mana? Lapia. Lapia. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Deketin Mas, biar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, ini sin. Mas Maman ya. Itu pakai shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin. Minasyaitonir. Nah, itu shin itu. Minasyaitonir rajim. Oke. Shin ya itu ya. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta. Bukan an'amta itu. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Kebalik. An'amta. An-nya duluan. An'amta izin. An'amta 'alaihim. Amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Iya gitu. Ulangi lagi. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Bukan, itu bukan walad dolin tapi walad dol, walad dol, bukan walad tapi walad. Ya langsung walad dolin. Oke. Amin. Ganti Mas, Mas siapa tadi? Mas Aris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ulangi lagi. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Itu N bukan M. Nasta'in. Ini loh, coba lihat mulut saya.
nasta'in ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu yang pakai M. Oke. Nanti bisa diajari terus. Pak sinten, Pak? Yuli. Pak Yuli. Oke, Pak. Bang, mainkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ya pakai siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta bukan an'amta Pak, tapi yang pertama an'amta siratal ladzina an'amta ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Ya, jadi mas-mas ini ya sama bapak-bapak ini, saya juga sedang melakukan penelitian karena berdasarkan penelitian saya ini secara nasional ya. Jadi yang bisa baca Al-Qur'an itu cuma 40%. Kalau di sini yang bisa baca Al-Qur'an berapa? Bisa nggak baca? Mas. Enggak begitu. Bisa, Mas? Mas Owan. Enggak bisa. Ya, Mas Haji bisa ya tadi ya? Bisa tapi enggak lancar. Pak Yuli? Enggak bisa juga. Enggak bisa baca. Nah, kalau di sini aja 4 orang ini, berarti yang bisa baca berapa persen? 26% ya kan? Nah, yang bisa baca itu 40%. Tapi saya sering diprotes juga, wah kebanyakan itu. Mungkin protesnya benar ya kan, berarti ya kan. Nah, kemudian yang bisa membaca dengan benar itu ternyata ya jauh lebih sedikit lagi, cuma 4% dari yang 40%. Nah, kemudian yang bisa ngerti artinya lebih sedikit lagi. Maka saya berusaha, ini kita mesti berusaha agar apa namanya? Kemampuan membaca meningkat. Nah, ini bapak-bapak punya anak nggak? Anak berapa, Pak? Dua. Kelas berapa? Kelas satu. Kelas dua SMA. Dua SMA. Punya cucu? Ya, dua. Kalau ada cucunya lulus SD, boleh mondok tempat saya kasih beasiswa. Mondoknya di mana, Pak? Mondoknya di Rembang. Kelas berapa anaknya? Kelas dua SMP sama kelas satu. Kelas dua SMP sama kelas satu SMP. Yeah. Mau mondok tempat saya kasih beasiswa. Bisa tawarin ya, nanti tawarin bener nih ya. Ini nanti saya kasih kartu nama saya ya. Rumah mana? Rumahnya di sini sama istri sama anak di Klaten. Di Klaten kok jauh ya? Saya dapat orang Klaten. Oh, tapi asli sini. Asli sini. Mas Haji punya anak gak? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kuliah di mana? UIN. Oh, kuliah di UIN. Ya kuliah di UIN harus bisa baca Quran dong. Masa nggak bisa baca Quran? Semester berapa? Ini semester akhir. Semester akhir. Skripsian. Ya. Kalau ini punya anak nggak? Pak Aris? Dua. Dua. Kelas berapa? Kelas 5 sama TK. Kelas 5 sama TK. Nanti kalau udah kelas 6, nanti kalau mondok tempat saya ya. Nah, biar apa? Biar baca Qurannya bagus. Kenapa baca Quran mesti bagus sejak kecil? Kalau udah gede susah kan ngajarinnya ya kan? Gak mau. Nah itu tuh kenapa kok gak mau? Coba ya, kenapa kok gak mau? Karena usia segitu kan masih
sayang-sayangnya sama bapak ibunya. Lo justru sayang sama bapaknya ibunya, kasih tahu dong, karena sayang sama bapak ibunya. Tapi anaknya itu lebih dekat sama orang tuanya pengennya gitu. Oh, lah ya makanya kan tinggal dikasih tahu. Karena kalau di rumah belajarnya nggak bisa fokus, tapi kalau di pesantren nanti tapi bisa fokus. Tapi di rumah juga ngaji sih kalau sore. Nah, bagus, bagus. Resah, ya, harus itu. Nah nanti tapi biar lebih fokus lagi. Lebih tadi, fokuskan ke mondok ngajinya. Setelah itu kalau ngerajar itu langsung dia langsung ke masjid. Oh mantap. Iya. Yang penting tidak lupa kewajiban dia lah. Mondoknya nanti ada ini. Mondoknya ini. Mondoknya. Eh mas. Mas Mawan, Mas Aji. Nanti minta nomor HP-nya ya. Nah, itu. Nanti kalau punya cucu, Pak. Kodok di sini, Pak. Nanti bisa diketik di Google. Planet Nuvo gitu. Nanti rumah saya sini. Tapi saya bikin karena saya asli Rembang. Saya asli Rembang, maka bikin pesantren di sana. Nah, itu anak-anak diajari untuk apa namanya? Untuk baca Quran dengan bagus. Metodenya ini, Pak, janji saya, Pak, mengganti gocek ya. Mengganti ngamen. Mengganti ya. Ini, Mas, mengganti waktu untuk mengantar penumpang. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang ternyata riset saya sudah ada benarnya ya kan. Yang bisa baca Al-Qur'an ternyata belum banyak. Padahal kan Al-Fatihah itu dibaca tiap hari. Nah, nanti bisa itu. Nanti kita belajar. Nanti kan ada nomor saya bisa dihubungi. Oke, Pak. Pak Yuli. Pak Yuli.